Saingan Liga Super menghampiri penghujungnya. Perak dipaksa bermandi peluh di laman sendiri sebelum berjaya menumpaskan Selangor 3-2 dalam aksi di Stadium Keramat The Bos Garus malam tadi. Juara Piala Malaysia tahun lalu itu menerima kunjungan Gergasi Lembah Kelang Selangor dalam misi memungut 3 mata berharga. Derek Jayan yang mengasak sebaik detik sepak mula akhirnya membuka jaringan menerusi Taylor Grant pada minit ke-29. Skuad kendalian Mehmet Durakovic yang tersentak dengan jaringan itu bangkit mendapatkan gol penyamaan menerusi Kareka pada minit ke-42. 3 minit berselang, Selangor yang dibimbing B. Satinaden kembali di depan 2-1 hasil jaringan pemain tengah kelahiran Brazil Andrik Dos Santos. Tidak menunggu lama, The Bos Garus kembali menyamakan kedudukan 2 sama menerusi sepakan percuma Leandro selepas Nur Hakim Hassan di Kasari. Bersambung babak kedua, kedua-dua pasukan terus berbalas serangan. Hasilnya pada minit ke-61, penyerang import baharu Perak, Kareka sekali lagi meledak gol untuk memastikan pasukannya meraih 3 mata berharga. Perak kini di tangga ke-6 liga berkelebihan 1 mata mengatasi Selangor di tangga ke-5.